Selamat pagi. Sekarang saya sedang ada tugu peringatan tempat gubernur pertama Jawa Timur yang menjadi korban pembunuhan PKI Madiun tahun 1948. Dan di depannya ini adalah jalan raya dan di sana ada perkebunan jati, dan di tempat inilah beliau itu kemudian dicegat ketika mau melakukan perjalanan ke Ngawi dari Jawa Timur. Dan di tempat ini kemudian ada penghadangan dari pemberontakan kota Madiun, dan di sini pula lah beliau kemudian dibunuh. Dan di belakang ada tugu dari peringatan untuk memperingati Gubernur Suryo dibunuh. Untuk kita lihat. Dari sini perjalanannya. Nih, larangan untuk melakukan perjalanan di sini. Tapi kan tetap jalan. Nah, kenyataannya memang mobilnya kemudian ada penghadangan oleh PKI. Kemudian di sini di daerah sekitar hutan itu ya, hutan jati. Oh. Kemudian dihancurkan mobilnya. Dibakar ya? Dibakar. Mobilnya dibakar, mobil dibakar oleh gerombolan PKI Madiun. Kemudian itu. Kemudian orangnya di di sandra ya? Digiring untuk melakukan eksekusi kayaknya. Nah, ini pengeksekusian terjadi tepat di sini ya. Tepat. Pengeksekusian. Untuk perjalanan di mana akhir dari kematian Gubernur Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur pertama, adanya agenda untuk perjalanan mungkin di mana kejadian masih ada keadaan yang agak rawan di daerah Madiun dengan peristiwa PKI Madiun. Kemudian beliau tetap melakukan perjalanan setelah ada pemberitahuan, tetapi kenyataan di mana mobil beliau dihadang. Penghadangan yang terjadi di wilayah hutan jati di daerah Ngawi. Di daerah Ngawi. Kemudian kekejaman PKI memang dibuktikan dengan dihancurkan dan dibakarnya mobil beliau. Kemudian beliau giring. Nah, ini mungkin akhir dari pemaunya adanya ataupun pelaksanaan dalam eksekusi. Akhir dari hidup
beliau sebagai seorang pejabat gubernur pertama di Jawa Timur ini. Ya, itulah akhir dari kehidupan dan kematian dari Gubernur Suryo sebagai gubernur pertama di Jawa Timur setelah Indonesia merdeka. Terima kasih.